Fatika Deta angkat jauh ke depan. Pun tadi ternyata Nabila Kesani. Nah, ini Indra. Masih Indra Kusumawati. Peluang emas didapatkan. Pemain bernama lengkap Wahyu Putri Wulandari. Mita juga masih sulit sejauh ini. Ya Bang, gimana? Terlihat bahwa Coach Teguh Haryadi sampai meminta time out pertengahan babak pertama tadi karena memang cukup buntu. Namun kali ini Mita, namun ada sebuah save dari Sekar Arum dengan sangat baik. Kita saksikan sebuah peluang emas kedua dimiliki oleh Netic. Namun lagi-lagi Sekar Arum kembali umpannya masih bisa digagalkan oleh para pemain Pansa. Agnes Matula Pelwa, 2-1. Kesempatan dan masih menyamping. Peluang emas kedua kali ini giliran dari Naila Misrina. Kembali pemirsa. Indra pun gagal kuasai bola. Indra Rahmawati, pemain kelahiran Semarang, berusia 23 tahun. Indani Rahmawati, pemain kelahiran Semarang. Kalau Indra Kusumawati adalah pemain kelahiran Bantul, berusia 26 tahun. Kali ini Kartika Putri berikan kepada Wulan. Wulan masih bisa dihentikan oleh Arina Dia. Ya, masih bisa dihentikan oleh kaki kanan dari Arina. Tidak akurat. Kembali tarik ke belakang. Naila mencari ruang tembak dan masih menyamping. Ada hadangan juga dari Sekar Arum Maharani. Ya, bagaimana kali ini pemain